Yang pertama dari pihak keluarga, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak dan sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Bapak Jokowi yang sudah memberikan atensi berkomunikasi langsung dengan Kang Emil melalui sambungan telepon ke Swiss. Ini Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, tentu sebagai pribadi berarti merepresentasikan dari seluruh warga Indonesia. Dan ini membesarkan hati kami selaku keluarga ya dalam menjalani musibah ini. Yang kedua, kami juga tahan dirinya mengucapkan terima kasih kepada Duta Besar dan jajaran di KBRI di Swiss. Ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih kepada warga yang masih sampai saat sekarang menyampaikan rasa simpati, doa, dan dukungannya. Kami tidak bisa membalasnya, kecuali Allah lah sebaik-baiknya pemberi balasan.